Gubak Hills adalah salah satu rekomendasi wisata yang terletak di Waigubak, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Gubak Hills merupakan tempat wisata yang mengusung konsep kafe dan juga ground camping di atas bukit. Gubak Hills mulai beroperasi di bulan November 2022 lalu. Di sini, Tribuners bisa menikmati pemandangan laut dan juga perkotaan di Bandar Lampung dari ketinggian. Yang lebih spesial lagi, di Gubak Hills, Tribuners juga bisa menikmati menu makanan dan juga minuman sambil melihat sunset yang begitu indah. Saat ini Mutiara sudah ada di salah satu rekomendasi tempat ngabuburit untuk kalian di bulan Ramadan. Tepatnya ada di Kota Bandar Lampung, namanya adalah Gubak Hills Cafe. Penasaran kira-kira seperti apa pemandangan di sini dan apa aja fasilitasnya? Langsung saja ikuti Mutiara ya. Lihat dulu di pemandangannya. Tribuners juga bisa menikmati fasilitas ground camping di atas bukit bersama dengan teman-teman ataupun keluarga. Selain menyediakan fasilitas seperti ground camping, Gubak Hills juga menyediakan spot-spot foto menarik bagi para pengunjungnya. Waktu terbaik untuk menikmati pemandangan di Gubak Hills adalah ketika malam ataupun saat matahari terbenam. Pada saat itu, Tribuners bisa melihat indahnya suasana sunset dari atas bukit dan juga gemerlap cahaya malam perkotaan di malam harinya. Untuk harga tiket masuk ke Gubak Hills ini juga terjangkau, mulai dari Rp15.000 per orangnya. Nah, Tribuners, kali ini Mutiara sudah bersama dengan tim marketing dari Gubak Hills. Kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait dengan Gubak Hills ini, kan jadi salah satu rekomendasi tempat wisata ataupun tempat ngabuburit Tribuners di bulan Ramadan nanti. Langsung aja nih kita nanya sama Kak, siapa Kak? Kalau boleh tahu namanya? Kak Putri. Oke, Kak Putri. Nah, Kak Putri ini selaku marketing dari Gubak Hills ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu Kak Putri, Gubak Hills ini bukanya udah berapa lama sih, Kak? Dari tahun berapa? Dari tahun 2022. Oh, dari tahun 2022. Nah, katanya di Gubak Hills ini ada keunggulannya ya, yaitu katanya bisa ngelihat sunset terbaik yang ada di Lampung ya, Kak? Betul banget, Kak. Oke, selain itu, Kak, kalau boleh tahu di Gubak Hills ini apa aja sih, Kak, spot-spotnya yang ada di sini? Kita ada view menghadap langsung ke laut, ya kan? View City Light Bandar Lampung. Terus kita juga ada view di sebelah sana, Kak. Oh, apa itu, Kak? View foto. Oh, untuk foto-foto. Iya. Oke. Selain itu kan di sini juga mengusung konsep kafe juga ya, Kak. Jadi kalau misalkan Tribuners ini apa namanya mau makan minum, ada semua menunya di sini, pokoknya pakai lengkap. Oke. Nah, Kak, ini kan berhubung kita ada di bulan Ramadan nih, Kak. Di Gubak Hills ini menyediakan fasilitas khusus nggak sih, Kak? Paket khusus Ramadan gitu, Kak? Ada paketnya, khusus ada. Untuk paketannya ntar bisa dilihat di sosmednya, itu nanti di share. Oke, di sosmed dari Gubak Hills ya. Tribuners bisa lihat di Instagram ya terutama, karena kan biasanya banyak yang punya Instagram. Jadi di Gubak Hills ini bisa menjadi salah satu rekomendasi tempat ngabuburit Tribuners. Bisa aja keluarga, teman kantor, ataupun teman-teman main ya. Pengen ngabuburit, nikmatin sunset sambil buka bersama ya di sini ya, Kak. Oke, nah tapi Tribuners untuk itu kalau mau bulan puasa ini nanti masuk tiketnya gimana, Kak, pembayarannya? Itu seperti biasa kah? Apa ada seperti perbedaan? Biasa. Cuman tiketnya kita untuk di Ramadan, untuk paket Ramadan itu di atas 25 orang, tiketnya setengah harga. Oh, dan untuk tiketnya itu di weekday itu 15K dan untuk di weekend 20.000. Jadi bayarnya setengahnya aja. Oke, nah Tribuners mungkin itu aja, Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah Tribuners yang penasaran seperti apa kira-kira suasana di sini, langsung aja ikutin Mutiara.
Selama Ramadan, Gubak Hills menyediakan paket Ramadan bagi Tribuners yang ingin buka bersama dengan keluarga, kerabat, ataupun rekan kerja dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp40.000 per orangnya. Selama bulan Ramadan, Gubak Hills buka dari Selasa sampai Minggu. Gimana Tribuner, seru kan udah jalan-jalan di Gubak Hills melihat pemandangan di sini yang keren abis. Nah Tribuners, kalau di bulan Ramadan Tribuners berkunjung ke Lampung, jangan lupa untuk datang ke Gubak Hills. Salah satu rekomendasi tempat ngabuburit ya untuk di bulan Ramadan sambil menunggu buka puasa. Tribuners, mungkin itu saja jalan-jalan kita di Gubak Hills. Nantikan jalan-jalan kita lainnya di rekomendasi tempat wisata yang ada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bye-bye.